Nabi kepada umatnya. Jadi kita gak usah jauh-jauh minta doa kemana-mana, gak usah jauh-jauh. Kadang-kadang minta doa kemana-mana, ziarah kemana-mana, sementara orang tua dibiarin. Benar tak? Kadang-kadang kita minta berkah, berkah dari kiai, berkah dari habaib, berkah dari ajangan. Betul, ada keberkahan. Tapi sumber keberkahan itu ada sama orang tua. Sama kiai, sama ulama, sama habaib, hormat luar biasa sama orang tua. Tadi punten, saya turun dari mobil. Turun dari mobil, rebutan salaman semuanya. Oh, rebutan salaman. Bagus, bukan gak bagus, bagus. Tapi pertanyaannya sama ibu begitu tak? Sama orang tua begitu tak? Percuma. Ribuan ulama kalian cium, ribuan kiai kalian cium, kalau kalian tidak pernah mencium daripada tangannya orang tua, percuma. Orang tua itu di atas segalanya. Nanti kalau ada kiai, ada ajengan, minum, ada bekas barokah. Bekasnya habib, bekasnya kiai barokah, betul. Tapi pertanyaannya, kalian pernah minum bekas orang tua? Nih, salah kaprah semuanya bu. Masya Allah. Cari berkah dari ulama, cari berkah dari habaib, betul itu boleh, bagus. Tapi itu menjadi tidak manfaat, manakala kalian tidak mengambil berkah dari orang tua.